Telah hadir Brokade The Fuel Catalyst yang bekerja secara kimiawi untuk menyempurnakan proses pembakaran bahan bakar pada mesin dan menyebabkan mesin pada kendaraan Anda lebih sehat dan bertenaga. Sebenarnya gimana sih cara kerja Brokade? Semua bahan bakar terbuat dari hidrokarbon. Pada saat proses pembakaran, hidrokarbon menerima oksigen dan proses ini disebut oksidasi. Oksidasi menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Tetapi tidak semua molekul hidrokarbon terbakar dengan sempurna karena bentuk molekul yang belum terurai. Bayangkan, molekul bahan bakar seperti butiran nasi yang dilumat menjadi bubur, sehingga membuat proses pencernaan menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan Brokade, molekul hidrokarbon diurai sehingga menghasilkan proses pembakaran yang sempurna. Hasilnya, tenaga yang maksimal, emisi rendah, dan ruang bakar yang bersih. Brokade Full Catalyst adalah katalisator murni yang bekerja secara kimiawi, menyempurnakan proses pembakaran pada mesin. Brokade Full Catalyst bekerja dengan cara merubah struktur kimia bahan bakar sehingga menghasilkan bahan bakar berstruktur kimia baru. Brokade Full Catalyst sangat unik, memiliki tingkat efektivitas tinggi dan simpel, membantu pembakaran lebih baik sehingga sangat dibutuhkan untuk seluruh mesin bensin dan diesel, baik untuk mobil, motor maupun industri. Keuntungan dari menggunakan Brokade pada kendaraan Anda yaitu adalah hemat BBM hingga 15%. Menambah tenaga mesin 5 sampai dengan 10%, mengurangi emisi sampai dengan 50%. Isi premium tarikan seperti Pertamax, dijamin tidak menggelitik ataupun berat. Membersihkan kerak karbon dalam ruang bahan bakar mesin. Menjaga BBM tetap segar dan fresh. Tidak bersifat adiktif dan tidak merusak garansi mesin. Satu kali pasang efektif sampai dengan 400.000 km. Dapat dipindahkan ke kendaraan lainnya. Garansi 90 hari uang kembali. Pertama di Indonesia dan produk asli Inggris. Brokade Inline bekerja dengan memperbaiki seluruh BBM yang mengalir pada saluran bahan bakar. Sebelum mencapai mesin, Brokade Inline didesain untuk pemasangan pada selang BBM. Setelah saringan BBM menuju ke injektor atau karburator.
Untuk Broke Intank, sangat mudah pemasangannya. Hanya dimasukkan ke dalam tangki BBM melalui leher pengisian atau tutup tangki. Berfungsi untuk menjaga BBM tetap segar. Instalasi atau pemasangan Broke pada kendaraan Anda sangatlah mudah. Prosedur instalasi Broke pada mobil melalui dua cara, yaitu yang pertama inline, dipasangkan di dalam mesin kendaraan, tepatnya pada saluran sesudah filter BBM sebelum injection. Yang kedua ialah intank, dimasukkan ke dalam tangki bensin melalui tutup lampu atau leher pengisian. Tuh kan, Gali jadi pinter nih sekarang ya masalah pemasangan Broke. Nah kalau untuk kendaraan sepeda motor ini lebih sederhana lagi cara pemasangannya. Tinggal dimasukkan ke tangki bensinnya, pembakaran akan sempurna. Udah, gitu mudah aja. Mudah sekali ya? Mudah sekali pokoknya. Masuk semuanya. Masuk sendiri bisa berarti? Langsung tinggal dicemplungin. Oh, yuk kita rasain perbedaannya setelah menggunakan Broke. Ayo. Gimana? Ada bedanya nggak setelah pakai Broke? Kalau menurut saya nih, walaupun saya nggak nyetir langsung, tapi mesin jadi terasa lebih halus ya dan nggak ngelitik lagi. Yeah. Pokoknya enak banget sih buat dipakai jalan. Iya Galih, saya juga ngerasain hal yang sama. Ini benar-benar jauh beda banget sebelum pakai Broke. Emisinya udah jelas-jelas jauh berkurang dan larinya lebih kenceng. Lihat, ini kecepatan 120 km. Pokoknya nggak nyesel ya pakai Broke, bener. Saya sudah lebih dari 10 tahun memakai Broke. Tarikannya ringan, pembakaran sempurna, dan bensinnya pun irit. Broke mantap. Setelah menggunakan Broke, mobil saya menjadi irit dan tarikan mantap. Saya pakai Broke dari tahun 2006, pakai di mobil Zawira. Ya, tadinya kan Zawira itu kan speknya mesti pakai pertama sama pertama, gue nggak bisa pakai premium. Ternyata gue coba Broke, diisi premium nggak ngelitik gitu. Terus di tahun 2009 akhirnya ganti mobil ke Innova, bisa juga dan hasilnya emang akselerasi dan bensin lebih irit. Sebagai seorang wanita karir dan ibu rumah tangga, saya ingin memiliki kendaraan yang memiliki performa yang tinggi dan bahan bakar yang irit. Broke, mantap! Saya sudah hampir 10 tahun main-main dengan Land Rover. Nah, kadang-kadang kayak kita pergi ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, saya pernah coba-coba semua pakai mobil Land Rover. Nah, di sana kadang-kadang ada tanjakan yang tinggi sekali, kita ada kendala di situ. Ada kendalanya, kalau stuck di tengah, kita harus masukin low gear. Asapnya juga banyak. Sedangkan setelah saya pakai Broke ini, kita langsung bisa masuk satu, langsung jalan lagi. Dan asapnya itu yang tadinya hitam, kita benar-benar bisa lihat perubahannya. Perkenalkan, nama saya Sandi. Kebetulan saya usaha di bidang perkebunan. Kira-kira saya telah kurang lebih 10 tahun di usaha perkebunan dan selama itu saya sering keluar masuk ke lokasi dengan menggunakan kendaraan 4x4 atau lebih dikenal dengan Jeep. Ini adalah salah satu kendaraan klasik andalan saya. Sejak kecil saya telah mengenal kendaraan ini. Oleh karena itu saya cukup sayang terhadap kendaraan ini dan satu hal yang saya pelajarin adalah penggunaan Broke yang telah terbukti terutama pada kendaraan klasik. Satu hal yang saya alamin, sebelum menggunakan Broke, ini konsumsi BBM sangatlah boros. Setelah saya aplikasi penggunaan Broke, yang terjadi adalah pertama penghematan pada BBM. BBM menjadi ada pengiritan sekitar 15%. Dan yang kedua, tarikan. Tarikannya bertambah karena akselerasi lebih cepat sehingga konsumsi BBM dapat menjadi lebih efisien. Nama saya Bambang Sungkono. Saya adalah pengusaha otomotif, sepeda motor dan mobil. Saya memiliki Bentley ini adalah Bentley Brooklyn keluaran 1997. Selama 2 tahun kemarin saya pakai Broke, Broke Fuel Catalyst. Setelah saya pakai Broke Fuel Catalyst, ternyata memang banyak manfaat bagi saya.
satu, tenaga lebih spontan karena pembakarannya baik. Kedua, bensinnya menjadi irit. Dan satu lagi yang terlupa, karena ini merupakan katalis bahan bakar yang berbentuk logam yang tidak larut. Maka ini saya selama 2 tahun masih bermanfaat bagi mobil saya. Saya tidak perlu tambah-tambah cairan dan sebagainya seperti doping yang biasa pada umumnya. Jadi kalau menurut dari Broke, bahwa Broke ini bisa tahan kira-kira 400.000 km. Ya mungkin saya percaya. Selama ini sudah jalan 2 tahun lebih ya, masih baik.